Kami bersyukur dan berterima kasih oleh anugerah, rahmat dan pertolongan Tuhan untuk kami. Sampai saat ini kami masih diberi kesempatan untuk menikmati cinta kasih Tuhan yang begitu dalam. Siapakah kami sehingga kami diberi dikenal untuk menikmati hadirat-Nya Tuhan, menikmati kebenaran dan kasih yang kekal yang dari surga. Oleh karena Kristus rela mati untuk kami orang berdosa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami mau mendengarkan sabda. Berilah kami firman sehingga kami beroleh iman, dan olehnya kami beroleh kuat dan bisa hidup mengasihi dan melayani Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat Alkitab kita dari Roma pasal yang ketiga. Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai 25. Saya bacakan ayat yang ganjil, kita yang genap ya. Manusia dibenarkan karena iman, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah diberikan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuat-Nya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bawa gambar. Mungkin bisa kita lihat ya. Ini ada gambar jembatan, ini ada gambar. Satu gambar keadaan kehidupan manusia yang mau menuju kepada kehidupan yang kekal, di mana manusia sebagai orang berdosa ingin menuju kepada kekekalan, ingin menuju kepada kesucian dan kebenaran, tetapi di tengah-tengahnya ada jurang pemisah, di mana dosa memisahkan antara Allah dan manusia. Dosa memisahkan manusia dari Allah, sehingga manusia layak, pantas, dan wajib masuk ke neraka. Namun harapan tetap ada. Manusia sudah di dalam keberdosaannya berjuang untuk menuju kepada hidup kekal, ke tempat Allah yang suci, yang maha adil. Dan dengan prinsip-prinsip yang ada pada manusia, ya, ini gambar kedua, maka manusia membuat usahanya, salah satu dengan perbuatan baik, yang kedua dengan kesalehan, yang ketiga dengan sekolah, mungkin sekolah agama, mungkin dengan pendidikan, mungkin, dan yang sering kita lihat dan dengar dengan amal. Inilah yang diketahui manusia,
untuk membuat mereka menjadi lebih baik dan berharap untuk ke surga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kebenaran Allah bahwa manusia yang melakukan ini banyak yang berbangga, berbesar hati, seolah-olah menganggap jalannya lurus, tapi ujungnya adalah maut, ujungnya adalah kebinasaan. Maka ada kata celaka. Celaka aku. Siapakah aku ini? Aku adalah orang berdosa. Orang berdosa yang membutuhkan pengampunan. Orang berdosa yang membutuhkan kepastian keselamatan. Orang berdosa yang membutuhkan jaminan hidup yang kekal. Lantas siapakah yang dapat melakukannya ini? Siapakah yang dapat membebaskan saya dari murka yang akan datang? Siapakah yang dapat membawa saya, menyeberangkan saya ke tempat kesucian, kemuliaan, kekekalannya Allah? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan berbagai macam cara manusia upayakan bahwa itu akan menjadi sia-sia. Seperti di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan tidak mungkin dari orang berdosa. Tidak mungkin orang berdosa menyelamatkan orang berdosa. Tidak mungkin orang berdosa diselamatkan oleh orang berdosa yang sudah penuh dengan kenajisan. Siapakah yang dapat membebaskan manusia dari keberdosaan? Mungkinkah manusia? Tidak. Mungkinkah malaikat? Tidak. Kenapa tidak? Bukankah malaikat itu kudus? Bukankah malaikat itu suci? Bukankah malaikat itu mulia? Iya. Tetapi malaikat adalah ciptaan. Maka di dalam gambar yang ketiga, ya, ada satu nama, satu pribadi yang bersedia menjadi jembatan. Menjadi jembatan keselamatan bagi banyak orang. Karena hanya dialah sang pencipta yang bersedia masuk ke dalam dunia ciptaan, yang menderita, yang disiksa, bahkan sampai mati di kayu salib demi keselamatan manusia. Dan inilah cinta kasih yang dikerjakan Kristus di kayu salib. Karena tidak satu orang pun yang benar. Semua sudah berdosa. Sama seperti yang kita baca dalam Roma 3 ayat 23 tadi. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi jelas, di dalam keberdosaan manusia, jangan lagi kita sebagai manusia mencari-cari jalan keselamatan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah makhluk, di tengah-tengah ciptaan. Sekalipun tanda petik banyak orang berkata, dia kan orang kudus, dia kan bisa, dia kan
diakan. Tidak, saudara. Hanya satu pribadi, Yesus Kristus, bisa kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 18, karena hanya Kristuslah yang benar, ya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Kristus membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan Allah menurut Roh. Saudara dikasihi oleh Tuhan, siapakah yang mau mati untuk saudara? Siapakah yang peduli untuk saudara? No one care of. Tidak ada satupun yang peduli untuk manusia selain daripada Allah pencipta itu sendiri. Mari kita renungkan. Kita semua sudah berdosa dan kita akan pasti mati di dalam keberdosaan kita. Sebab firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut. Bahkan dalam Yohanes juga berkata, engkau akan mati bersama dengan dosamu. Engkau mati di dalam dosamu. Maka di dalam gambar yang ketiga ini, ada orang yang sedang memikirkan, kalau yang sudah kukerjakan ini, tidak ada satupun yang bisa membawa aku kepada Allah karena keberdosaanku. Dan di dalam Yesaya pasal 64 ayat 6, di situ jelas dikatakan bagaimana kesucian, seperti firman Tuhan berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimanapun salehnya kita, dalam kitab Nabi Yesaya dituliskan seperti kain kotor. Dan tak ubahnya kita semua seperti daun yang lenyap, daun yang dilenyapkan oleh angin. Demikianlah kita yang sudah jahat ini dilenyapkan oleh kejahatan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada satupun yang menjamini kita untuk bisa sampai kepada hidup yang kekal. Agama sekalipun adalah salah satu yang dipikirkan manusia untuk membahagiakan manusia, tetapi itu adalah produk manusia. Yang benar adalah Allah sendiri yang memikirkan ciptaannya. Yang benar ialah Allah sendiri yang mau berkorban untuk ciptaan. Yang benar ialah Ia yang benar memikirkan kita yang berdosa, supaya kita diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah kita sampai ke titik itu? Atau kita akan terus berputar-putar tanpa arah, tanpa tujuan, sama seperti sebuah kompas. Jikalau kita di dalam hutan yang penuh dengan liku-liku, penuh dengan ketidakberdayaan kita untuk keluar, maka kita harus memikirkan kompas. Tanpa ada kompas, kita pasti akan berputar-putar tanpa arah dan tujuan. Kristus Yesus adalah kompas kehidupan manusia. Tanpa Kristus, manusia akan berputar-putar di dalam pusaran pikirannya sendiri. Tanpa Kristus, manusia hidup di dalam konsep pemikirannya yang terus menerus tak tahu arah, tak tahu tujuan. Kemanapun dia, sepertinya dia tidak menemukan jalan kebahagiaan. Siapakah aku ini? Cidakalah aku jikalau aku tidak menemukan Kristus sebagai jalan keselamatan. Maka aku akan menjadi orang yang sia-sia
dan akan menderita bersama dengan dosaku. Tapi syukur kepada Allah, ada yang sampai. Syukur kepada Allah, setelah dia mendengar firman bahwa Kristus mati untuk dosanya, dia mendengar firman bahwa Kristus sendiri yang memikul dosanya, dan Kristus sendiri yang sudah menyelesaikannya di kayu salib. Ketika dia dengar dan dia percaya, dia diselamatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan nanti saudara menjadi kecewa, karena kita tahu zaman sekarang gampang sekali melihat orang mati. Kita melihat banyak orang yang terkapar. Ada orang yang mati karena ketakutan. Ada orang mati oleh karena depresi. Ada orang mati bunuh diri karena usaha gagal. Ada orang mati karena COVID-19. Ada orang mati karena kegelisahan tanpa ada kepastian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam COVID-19 ini kita bisa melihat hampir setiap perusahaan, hampir setiap tempat umum, bahkan rumah-rumah, rumah sosial, rumah ibadah, ada disediakan tempat cuci tangan. Dan kita diwajibkan untuk mencuci tangan, membersihkan tangan. Tiap hari hal ini kita lakukan demi keselamatan kita, supaya tidak kena virus. Tapi adakah yang menjamin? Adakah yang menjamin? Sekalipun kita berkali-kali cuci tangan, kita tidak kena virus. Tidak. Kita lihat ada beberapa instansi cukup steril, disediakan air, sabun, sanitizer, bahkan disediakan juga sejenis yang mematikan kuman dari alkohol. Tetapi satu instansi kita dengar pada saat hari ini ada 15-an orang yang kena, dan tim pemimpinnya juga kena, dan ada yang meninggal. Cukup mengerikan. Rajin kita membersihkan tangan, tapi virus tidak takut. Apa kaitannya dengan kita? Kita tidak pernah memikirkan jiwa kita yang perlu dibersihkan. Kita tidak pernah melihat yang terdalam. Kita tidak pernah rajin melihat keberdosaan kita yang perlu dibersihkan. Karena inilah yang membebaskan kita dari segala tuduhan kuasa maut, tuduhan kuasa kegelapan, tuduhan dari ancaman dosa itu sendiri. Dan dari kita melihat keberdosaan kita, maka kita akan mencari jalan keluar. Dan hari ini kita temukan ada satu yang keluar dari penderitaan, dari kematian, dari hukuman kebinasaan. Itulah orang yang sudah menerima Kristus secara pribadi. Mari kita renungkan baik-baik. Kalau kita tidak jelimet, kita akan binasa. Satu pengalaman, 2 hari yang lalu saya mengambil beberapa pakaian, dan ketika saya cuci pakaian, ternyata ada satu kain yang luntur. Kain yang luntur ini bisa mempengaruhi sejumlah kain yang banyak, dan ini menjadi perusak kain-kain yang lain. Demikianlah virus corona. Virus yang sedikit bisa berkembang begitu banyak. Virus yang tadinya kita yakini hanya dari daerah Cina, daerah Wuhan, sekarang sudah menyebar ke seluruh dunia. Demikian juga virus dosa yang dihadirkan oleh Adam dan Hawa,
dan ini terus berkembang. Tapi manusia tidak peduli, manusia tidak takut, padahal dia sudah tahu engkaunya, bapaknya, keluarganya sudah banyak yang mati dan binasa tanpa pertobatan. Mari saudaraku, supaya kita mengerti keselamatan yang dianugerahkan Allah tidak ada yang lain selain daripada Kristus, karena Kristuslah yang benar. Mari kita lihat 1 Petrus 3 ayat 18. Kita lihat kembali dalam surat Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita. Sekali lagi, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita. Ini perlu kita renungkan. Tidak ada yang pernah mau mati untuk dosa-dosa saudara. Tapi hari ini dijelaskan, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa-dosa kita. Karena Dia yang benar untuk kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Tanpa Kristus kita tidak akan sampai kepada Allah. Tanpa Kristus kita tidak akan dibenarkan. Tanpa Kristus kita hidup dan mati bersama dengan dosa-dosa kita. Mari kita renungkan sejenak dengan melihat keadaan gambaran akhir zaman ini. Di seluruh dunia sudah cemas, sudah gelisah, sudah takut oleh karena penderitaan yang disebabkan virus COVID-19. Coronavirus disease 19 sudah merambat dan menghambat pertumbuhan kehidupan manusia dan tidak lagi mendapatkan kebahagiaan yang seyogyanya dinikmati. Dan saat ini seluruh pemerintah, seluruh dunia berjuang untuk menyelamatkan bangsanya, berjuang menyelamatkan ekonominya, berjuang untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Tetapi ada satu yang lebih penting yang harus kita pikirkan. Kita juga harus berjuang untuk bebas, lepas dari ancaman dosa. Karena bagaimanapun kehidupan kita akan berakhir, apakah mati oleh karena corona atau oleh karena yang lain, jangan lupa, jangan sempat dosa itu yang sudah bertahun-tahun nempel pada kita ikut di dalam diri kita. Jika itu ada, maka itu akan membawa kita kepada kebinasaan, membawa kita kepada api neraka, membawa kita kepada hukuman yang kekal. Oleh karena kasih Allah, saya sebagai hamba-Nya mengingatkan saudara, mengingatkan kita semua, jangan sempat tidak mendapatkan pengampunan. Jangan sempat tidak mendapatkan pengampunan dosa yang Tuhan sudah kerjakan, yang sudah Kristus kerjakan. Dia yang telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dia yang benar untuk kita orang-orang yang tidak benar, untuk kita orang-orang yang berdosa, supaya kita dibawanya kepada Allah, supaya kita dibebaskan dari murka yang akan datang, supaya kita dilepaskan dari belenggu kuasa setan. Bukankah ini lebih baik? Sering sekali orang datang konseling dan saya sampaikan, ada yang lebih penting. Jika engkau sudah bebas dari dosa, jika engkau sudah bebas dari kutuk dosa, engkau berkemenangan. Engkau tidak lagi ditakut-takuti, diberikan rasa cemas, was-was, gelisah, karena engkau sudah
bebas dari dosa dan melihat Allah. Firman Tuhan dalam Matius berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena ia melihat Allah. Takkan mungkin manusia bisa berbahagia kalau dia hidup bersama dengan dosanya. Tidak akan mungkin manusia berbahagia kalau dia hidup di dalam dosa tanpa kesucian. Allah merindukan kita bisa berkomunikasi, bisa berhubungan, bisa bersekutu. Tetapi iblis menanamkan kebencian supaya oleh karena dosa itu kita jauh dari kesucian. Kita tidak menikmati kesucian yang Allah beri. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah merindukan kita untuk dibebaskan dari segala dosa kita. Dan dia sudah sediakan jalan keluar, memberikan anaknya sendiri, memberikan Kristus Yesus untuk kita, supaya kita dibebaskan dari segala kuasa dosa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau Engkau mengingatkan kami cinta kasih-Mu yang begitu dalam. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, dan bersedia menderita, dihukum, disiksa, bahkan disalibkan, bahkan dia mati, bukan sebagai yang biasa, tetapi dia mati mencurahkan darahnya, dia mati mengorbankan dirinya, dan lewat itu yang membawa darahnya sendiri, dipersembahkannya kepada Allah untuk kesucian kami, untuk pengampunan dosa kami, untuk keselamatan jiwa kami. Dan tak seorang pun yang dapat melakukan ini selain daripada Allah saja. Dan tak seorang pun yang bisa menyelamatkan manusia selain daripada Allah yang menjadikan manusia yang penuh kasih, yang penuh peduli, dan yang penuh tanggung jawab, dan yang penuh di dalam segalanya untuk membawa kebahagiaan manusia. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu yang singkat ini bisa menjadi renungan bagi kami, karena rapuhnya manusia, di mana manusia gampang sekali hilang, gampang sekali sesat, gampang sekali menjadi tawar, gampang sekali menjadi orang yang lelah dan lemah. Kami berdoa supaya Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah keberadaan keluarga kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.